Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi pendedahan mengejutkan di mana Bella Astilah minta cerai tapi dia tarik balik. Aktor kontroversi Alif Aziz menjelaskan permohonan cerai yang dibuatnya terhadap isteri yang juga pelakon dan penyanyi Bella Astilah adalah benar. Menurut Alif, dia ada berbuat demikian meminta cerai sebelum terpalit dengan kes penangkapan Halwat bersama aktris sensasi Ruhainis pada awal Mac lalu. Dalam masa yang sama, aktor kelahiran Singapura itu turut mempersoalkan kenyataan Bella Astilah berkenaan isu tersebut ketika disoal media tempo hari. Memang betul pun benda itu berlaku, kalau Bella nak cerita-cerita penuh, dia kata Alif dah tak ada perasaan waktu itu. Ya, perkara itu berlaku, tapi kenapa tak cerita yang berlaku sebelum itu sewaktu saya tengah usaha perbaiki tetapi saya tak diterima. Saya ada bukti, jangan kita gunakan rumah tangga hancur disebabkan Alif syuting dengan si fulan-sifulan. Benda ini berlaku sebelum saya syuting lagi. Macam saya kata tak sampai hati tengok Umi, saya cakap fasal dia kenapa tak nak cakap sepanjang 8 tahun perkahwinan saya pernah dihalau dari rumah Umi. Bella salah waktu itu walaupun saya anak kerana saya menangkan anak menantu, ujarnya pada program hiburan popular TV3 Melodi. Dalam pada itu, Alif turut berkongsi kronologi keretakan rumah tangganya di mana Bella Astilah pernah meminta cerai terhadapnya beberapa kali namun Bella menarik balik. Kenapa tak nak cakap Bella pernah minta cerai lepas tu dia tarik balik? Waktu dia tarik balik saya dalam keadaan terkilan, ada pertelingkahan. Memang betul kami ada pergi staycation tapi benda itu berlaku pada bulan Disember. Saya syuting bulan Januari, penceraian yang diminta pada bulan Februari dan dia tarik balik pun sebelum saya syuting dengan Ruhainis. Jadi sebenarnya daripada tempo bulan November itu memang dah goyang. Kami mencuba untuk perbaiki namun ia tidak menjadi sampai. Benda kecil pun minta cerai kongsinya lagi. Terdahulu, Bella mendedahkan suaminya Alif meminta untuk bercerai secara tiba-tiba sejak Februari lalu dengan alasan sudah tiada perasaan sayang terhadap dirinya. Sekadar info, kemelut rumah tangga Bella dan Alif bermula selepas Alif ditangkap Halwat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di sebuah kondominium mewah Pavilion pada 9 Mac lalu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.